adanya pengakuan dari keluarga napi yang membayar fasilitas bilik asmara kepada oknum pegawai lapas kelas 2B Kuala Tungkal ditanggapi oleh Kemenkumham Jambi. Sebelumnya pihak Kemenkumham melaksanakan sidak di lapas dalam rangka mencari fakta apakah ada bilik asmara yang disediakan oleh pihak lapas Kuala Tungkal. Dari beberapa blok yang ditinjau, tidak ditemukan tempat khusus yang digunakan. Napinya kita pindah, petugasnya kita periksa, selesai, clear. Enggak, hasil pemeriksaan untuk sementara ini apa Pak terhadap petugas Pak? Apa? Hasil pemeriksaan untuk sementara yang terhadap petugas yang melakukan itu. Kita sudah jelas peringatan tertulis. Ya, napinya kita pindah ke Bangko. Ya, kan enggak ada pembiaran kan? Petugasnya enggak pindah juga, Pak. Kenapa? Petugas. Kalau petugasnya kan udah peringatan tertulis. Nah, nanti kalau memang mau mengulangi lagi, lebih keras lagi. Artinya kalau petugasnya sudah diperingatkan tertulis itu benar atau Pak? Apanya? Kejadian itu benar. Lelah iyalah. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan.